Yuhu, hai guys, balik lagi sama Encang Yip. Nah, udah lama banget kayaknya ya Encang Yip nggak ngonten seputar hobi Encang Yip, yaitu seputar diecast. Nah, saat ini gue udah ada di depan gue nih. Sebenarnya udah lama banget, cuman belum sempet dibuka-buka ya. Ini dia. Ini dia gengs nih, gue akan nunjukin ya kali ini American Diorama Kermit 2. Nah ini bagaimana ini ya, seperti apa detailnya dan seperti apa ini untuk saat di foto-fotonya. Kita saksikan ya, kita langsung aja kita bongkar nih, yuk. Kita bongkarnya dari belakang gengs. Gue diajarin katanya bongkar dari belakang Cang, kalau mau tempatnya dipakai lagi. Oh iya, oke. Lumayan ini. Cara gimana ngambilnya? Wah, berantakan deh. Berantakan cuy, berantakan. Wah. Waduh, oke deh kalau gitu Encang Yip tunjukin aja satu-satu ya. Satu-satu. Waduh, bagaimana ceritanya ini? Aduh. Ini gengs, ini kategorinya masih diecast ya. Ini masih diecast, jadinya sesuai lah ya sama hobi Encang Yip ya. Udah pasti sesuai lah, ini kan bisa buat foto-foto ya bersama mobil-mobil yang lain ya. Oke, kita mulai dari yang mana nih ini gengs. Jadi tampilannya aduh miring lagi, tampilannya seperti ini. Terbalik deh naruhnya, bentar Encang Yip beresin dulu biar teman-teman bisa ngelihat seperti apa urutannya ya. Nah nih, wuhu, mau jatuh. Wah, yo, gue Encang Yip. Video gue jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Wah, ternyata berantakan. Oke, kalau gitu langsung aja Encang Yip tunjukin satu-satu detailnya ya. Untung ini terbuat bahannya dari metal atau diecast. Jadi walaupun jatuh ya, tidak patah atau tidak pecah ya. Oke, langsung saja Encang Yip tunjukin yang ini dulu nih. Ini tuh kecil banget ya, emang ya kecil banget ya. Ini skalanya memang 164. Nah ini gambar orang, bukan gambar, bentuk orang lagi duduk tapi bukan di kursi ya. Ini cocoknya duduknya di atau bersandar di mobil. Ini duduknya nih bersandar di mobil, dia sambil sedekap begini. Wih, ini kaosnya warna hijau, tangannya sedekap dua begitu. Terus detailing wajahnya ini ada lampu lagi, ada rambutnya begitu ya, warna hitam. Terus celananya ini celana pakai blue jean ya, sepatunya sepatu hitam. Ini cocok ini untuk bersandar di mobil. Nanti pokoknya Encang Yip akan taruh ide ini ya, contohin bagaimana penempatannya di mobilnya ini. Nah ini tampangnya begini, tampangnya nih, penampakannya nih. Dia bersandar ya, bersandar begitu ya, agak duduk, cuman duduknya di ujung pantat. Oke, kalau gitu kita lanjut yang duduk-duduk dulu deh ya. Yang duduk ini ada lagi nih, kalau tadi duduknya ini di ujung pantat, nah kalau ini duduknya utuh full ya. Ini perempuan ini gengs, ini perempuan, rambutnya blonde gitu ya, sambil megangin rambut begini. Sah elah. Terus tangannya yang satu ini menopang dia, menopang atau memegang alas duduknya nih ya. Ini kayaknya duduknya di kap mesin nih biasa nih kalau model begini. Aduh, ini bajunya seperti anak SD ya, putih merah gitu ya. Itu suaranya putih, sepatunya ya. Ini orang gula, ini orang mana, wong londo ya. Waduh, ini kalau dibalik begini bahaya ini. Cukup seksi. Oke, lanjut yang duduk-duduk. Mana lagi yang duduk? Ini dia. Ini juga ada yang duduk lagi, tapi ini duduknya semi ya, semi duduk, semi berdiri ya nih teman-teman ya. Ini ada perempuan berhoodie putih, hoodie atau jumper gitu bilangnya ya, celananya krem, hoodie-nya putih, lengan panjang, hoodie-nya lagi di ini ya, dipakai palanya, sepatunya hitam, tangannya sedang di kantong hoodie-nya. Ini mirip-mirip sama yang tadi nih posturnya. Mirip-mirip sama gayanya yang tadi pria berbaju hijau ya, berkaos hijau, tapi ini duduknya setengah berdiri, bersandar ya. Ini bersandar ini teman-teman, bersandar. Oke,
Kita taruh lagi yang bersandar ya. Terus sudah itu ada juga yang ini perempuan yang duduk sudah habis ya. Jadi ada yang duduk full, ada yang duduk setengah, terus ada yang bersandar kayak duduk gitu ya. Wah, ini ada juga cewek sedang bergaya nih, pakai tank top ceweknya ya. Warna putih, pakai topi warna biru sambil megang topinya. Celananya celana gemes, geng, warna biru, sepatunya putih. Ini sepertinya dia sedang difoto ini, soalnya di sini ada juga yang difoto nih. Tuh, difoto kayak gini ya nih. Ini yang satu lagi foto-foto nih. Tukang foto atau fotografer. Wih. Lagi di karmit ada fotografer ya, terus dijualin berarti ya. Langsung dicetak gitu ya. Ini kameranya kamera merek apa tuh? Nikon apa Canon nih? Terus wah, ini bawa tas kamera ya berarti ya. Wah, asik nih. Bagus detailingnya ya. Terus mana lagi? Oh, ini yang terakhir. Yang terakhir itu ada ini dia. Lelaki berjaket merah tapi ada hoodie-nya juga ya. Oke, ini dia. Celananya warna apa nih? Hitam ya. Sepatunya warna putih nih. Sedang diri aja gitu, sedang mengamati nih sepertinya ya. Oke deh nih teman-teman ya, detail-detailnya seperti itu ya. Kita lihat bagaimana kalau diimplementasikan ya, kalau kita langsung pakai dioramanya, pakai dekes-dekesnya seperti apa jadinya nih. Oke, kita lanjut, kita lihat saja yuk.